Berikut hasil pertandingan semifinal Jepang Open 2024 hari kelima, Sabtu 24 Agustus 2024, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Jepang Open hari kelima babak semifinal Sabtu 24 Agustus 2024. Sektor tunggal putri, ranking 3 dunia asal Cina, Liu Shengshu dan Tan Ning menang 2 game langsung atas rekan senegara Jia Yifan dan Li Wenmei dengan skor 21-16 dan 21-19. Sektor tunggal putra, ranking 10 dunia asal Cina Taipei, Chou Tianchen menang 2 game langsung atas ranking 8 dunia asal Jepang, Kodai Naraoka dengan skor 21-14 dan 21-16. Sektor tunggal putra, ranking 29 dunia asal Prancis, Alex Lanier menang permainan 3 game atas ranking 1 dunia asal Cina, Xi Yuki dengan skor 17-21, 21-16 dan 21-18. Sektor ganda putra, wakil Indonesia Leoroli Karnando dan Bagas Maulana kalah 2 game langsung atas ranking 12 dunia asal Malaysia, Go Sefei dan Nur Izzuddin dengan skor 19-21 dan 17-21. Sektor ganda putra, wakil Indonesia Muhammad Soibul Fikri dan Daniel Martin kalah permainan 3 game atas ranking 4 dunia asal Korea Selatan, Kang Minyuk dan Seo Sungjae dengan skor 21-12, 15-21, dan 19-21. Sektor ganda campuran, ranking 8 dunia asal Hong Kong, Tang Chunman dan Xing Shut menang permainan 3 game atas ranking 22 dunia asal Cina Taipei, Yang Poshuan dan Hu Lingfang dengan skor 21-18, 15-21, dan 21-19. Sektor ganda campuran, ranking 4 dunia asal Cina, Jiang Zhenbang dan Wei Yasin menang 2 game langsung atas rekan senegara ranking 51 dunia, Cheng Xing dan Zhang Qi dengan skor 21-13 dan 21-15. Sektor tunggal putri, ranking 14 dunia asal Thailand, Busanan Ong Bang Rungpan lolos ke partai final setelah ranking 4 dunia asal Cina Taipei, Tai Suying mundur karena cedera. Jadwal sektor ganda putri, ranking 2 dunia asal Korea Selatan, Baek Hana dan Lee Suhi akan menghadapi ranking 7 dunia asal Jepang, Rin Iwanaga dan Ki Nakanishi. Head-to-head pertemuan 5-0 untuk keunggulan Baek Hana dan Lee Suhi. Jadwal sektor tunggal putri, ranking 13 dunia asal Thailand, Supanida Katetong akan menghadapi ranking 5 dunia asal Jepang, Akane Yamaguchi. Head-to-head pertemuan 0-3 untuk keunggulan Akane Yamaguchi. Berikut drawing semifinal Jepang Open tahun 2024. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Jepang Open tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.